Oke, yang lebih bagusnya adalah Will Binance and Coinbase list Dogen Mas. Disclaimer on ya, Ndo. Video ini bukan untuk ajakan membeli. Video ini dibuat dengan opini pribadi. Video ini belum tentu 99% benar. Namun perdagangan aset cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi dan tidak terjadi. Yang kita cari di sini hanya untuk bisa profit bersama dalam satu video ini, untuk bisa sama-sama belajar. Terima kasih, Ndo. Halo semuanya, balik lagi sama gua Crypto Ndo. Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas seputar Dogelon lagi, karena di video sebelumnya Dogelon udah mengeluarkan good news dia, dan sekarang Dogelon sudah mencapai peringkat CMC yang nanti kita akan bahas. Dan sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di subscribe juga channel ini, di like juga videonya, dan di share juga videonya. Semoga banyak viewsnya, dan semoga kalian bisa menambah ilmu pengetahuan juga tentang kripto-kripto yang Ndo bahas. Oke, Ndo akan memulai dari sini dulu guys. Nih, Ndo sudah nge-backup Dogelon Mars ya. Dogelon Mars sudah mencapai CMC 92. Top ATH-nya dia ya, top ATH-nya dia. Sebelumnya Ndo pernah membahas video Dogelon sebelum mengeluarkan video good newsnya Dogelon, yaitu sebelum itu Dogelon mencapai CMC-nya di ranking 121, dan sekarang Dogelon udah mencapai di top 92 100 ya. Ini juga keren nih ya, Dogelon udah mencapai segini nih, keren nih guys. Dan dia mencapai di KuCoin itu sampai 0,00018 harganya. Cuman sekarang Bitcoin lagi turun di hari Natal, keseret juga untuk Dogelon Mars. Dan ada juga Dogelon Mars sudah masuk di Binance Academy, ataupun bisa dibilang maksudnya Binance Academy ya, dia juga udah masuk. Bentar guys, untuk cari dulu, enggak agak lupa. Nah, oke, guys, di sini ada Dogelon Mars masuk di Binance Academy ya, Dogelon Mars Elon. Nah, Dogelon Mars ataupun Elon mengikuti duo anjing tersebut dalam segi popularitas sesuai dengan namanya. Elon diberi nama berdasarkan CEO Tesla, Elon Musk, dan hasratnya untuk perusahaannya yaitu SpaceX. Elon adalah hasil forking Dogecoin dan memiliki pasokan beredar sebesar 557 triliun token per bulan. November 2021 Elon telah melonjak 3000 bangke gitu. Gila. Gokil ya si Elon ini. Gua nyesel juga nih pas di bulan-bulan Mei gitu, kalau nggak Juni-Juli nggak gua ambil, nggak gua beli guys. Nyesel, gua belinya pas di November. Dapat sekarang gua udah mempunyai 53 juta token Elon ya. Sesudah dia naik. Oke, yang lebih bagusnya adalah Will Binance and Coinbase list Dogen Mas. Nah, jadi di sini Crypto Academy memposting katanya kalau Elon bisa masuk Binance atau Coinbase, cuman nggak tahu kapannya. Nih, di sini meme coins started dari 2013 ya. Coin meme coin ini starter mulai dari 2013. Nih, dia si Dogelon cuman 6 bulan dari bulan April ya kan, hampir menyerupai kayak Shiba Inu dia. Nah, sini Shiba Inu kan mempunyai project namanya Shiba Swap dan dua token lainnya yaitu Lash dan Bond. Nih, Will Binance list Dogelon Mars. Binance the biggest cryptocurrency exchange in the world when it comes to trading volume, amounting to up to more than 23 billion dollar in trading volume. Jadi kalau misalkan Dogelon Mars ingin masuk ke Binance, dia harus mempunyai market cap ataupun trading volume dalam 24 jam itu 23 billion dollar lebih ya. 23 billion itu artinya dalam harian 23 triliun ya, 23 triliun atau 23 M gitu. Billion sama soalnya gua nggak agak lupa. Kalau million kan dalam Inggrisnya kan jutaan, kalau billion kayaknya miliar deh. Berarti butuh 23 miliar ya. Iya, miliar guys. Butuh 23 miliar dolar untuk di trading volume. Maksudnya
Dogecoin Mars butuh trading volumenya 23 miliar dolar dalam 24 jam untuk masuk ke Binance sih guys. Dan will Coinbase list Dogecoin Mars moving on? We have Coinbase the biggest cryptocurrency exchange in the United States when compared to Binance. Jadi Coinbase ini akan masuk, maksudnya Dogecoin Mars akan masuk ke Coinbase ketika Binance akan listing juga ya. Jadi dia akan ngekompres si Dogecoin Mars dari Binance ke Coinbase gitu guys. Kita doakan saja untuk kedepannya karena bagus guys Dogecoin Mars ini. Bentar, kita lihat CMC nya sekarang. CMC nya ada di 104 dan terakhir market cap nya itu di mana ya, market cap nih 12 ya, waktu masuk ke 92 itu 13 lebih, hampir 14 lah. Ini masih belum sepenuhnya ya. Ini kapitalis yang kita lihat ini, dan ini volume tradingnya segini, masih kurang ya, masih kurang banyak. Dan cuman kita ada market capnya segini dan trading volumenya juga masih lebih kurang banyak guys. Oke, segitu aja yang bisa gue sampaikan dari Elon, karena Elon sini udah banyak banget listing ya. Kalian lihat juga, bisa ngeliat di video-video sebelumnya, Elon udah ada di 23 exchange dan udah banyak di exchange-exchange besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya exchange besarnya. Sama 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 9 guys. Ada 9 exchange besar di Dogecoin Mars. Oke, thank you untuk semuanya. Semoga kalian ngerti. Dan jangan lupa diberi subscribe untuk channel ini biar terus berkembang. Dan di like juga videonya untuk bisa mendapatkan algoritma YouTube. Dan selamat liburan dan sampai jumpa. Stay watching and enjoy for life. Bye.